Tomo, eh. Hei, dogi, dogi, dogi. Nah, naik dia. Satu tangga lagi, kan? Itu dia. Itu dia. Tembak kau. Kegilaan semakin memuncak di Pulau Yamijima. Karakter-karakter lain ada yang terluka, ada yang tewas, ada yang kerasukan, ada yang menyadari dirinya telah mati. Langit juga telah terbuka, di atasnya ada pulau yang satu lagi, pulau real sepertinya. Para Shibito semuanya telah berubah menjadi Yamibito, kemasukan Yamirei. Para Maiden pun satu persatu mulai kelihatan siapa sebenarnya mereka. Tapi ada satu yang sudah lama kita tidak mainkan, yaitu si Mamoru Itsuki, si Jin Yang, tokoh utama game ini. Dia di Brightwind. Oh, dia di kapal. Wah, telat nih orang. Yang lain di kapal tuh udah dari kapan tahun gitu, udah keluar semua dari kapal. Dia baru sampai ke kapal. Oke, kita coba kita lihat apa yang ditemukan oleh Mamoru Itsuki di sini. At least kayaknya dia sendirian. Mamoru Itsuki. Baru masuk kapal. So you are afraid of light, huh? Beast from hell. Beast from hell. A beast from hell. Beast from hell. Jin Yang banget. Lagian lu udah episode berapa sih sekarang? Eh, apa ini? Defeat Tomoe Ota. Wow. Si Tomoe Ota masih di kapal juga. Orang udah kapan tahun tahu kalau Yamirei sama Yamibito tuh kelemahannya cahaya. Eh, si Jin Yang baru sadar sekarang. Baru itu yang dia pelajari. Orang-orang udah tahu di atas itu ada langit apa ada pulau mereka yang sebenarnya, si Jin Yang baru tahu cara ngalahin Yamirei. Kacau. Strong weapon is placed somewhere unusual in the room with a hole. Oh, di resepsionis ya. Head-on attacks are ineffective against Tomoe. Oh. Kok Tomoe-nya jadi kebal? Sneak behind her, harus dikalahkan dari belakang si Tomoe. Dapat kekuatan baru kok Tomoe. What did you want? Go away. Kemana kita nih? Go away. Di entrance ini kan ada meja resepsionis ya. Situ kita. Oke. Astaga. Kirain ini yang buat sushi itu. Ditutupi terpal semua ya sekarang ya kapalnya ya. Oh, biar cahaya nggak masuk. Makanya ditutupi terpal hitam semua gini nih. Biar Yamirei dan Yamibito-nya nggak kalap kena cahaya. Ini nggak ada musuh di sini apa? Di gerbang depan juga ada. Di kabin ya. Ini gimana gini, ada yang punya senjata pistol. Enak nih kalau kita rampok rivalnya. Kita di mana kita? Astaga. Hey. Apa ini? Pick up handgun. Empat pistol. Defeat Tomoe Ota. Di mana dia? Di mana si Tomoe? Saya cek aja mending. Oh, kalahin ini dulu lah ya. Di B1. Oh, di lantai 1 juga dia. Nggak bisa snipe. Eh. Lewat ya ke sana. Itu dia berarti. Suwe. Baiklah. Kita gebukin aja dia. Kita kasih cahaya. Ah, mampus lu.
Cepat mukulnya dikit. Mati kan? Astaga, apa? Ada dua. Untung takut cahaya kali. Aku mau rival mus. Senapan mana? Oh, sayang banget buang-buang peluru lawan beginian. Mati lo. Sembunyi sini. Apa itu? Apa ini di bawah? An old video game machine. Egg Maniac added to archive. Apa ini kok dia di bawah? Di ruang mesin ini ya? Si temunya itu. Tapi dia kayak ngerangkak gitu. Mending kita nyalain lampu aja yuk. Masih hidup kalian semua. Hidup lagi mereka karena kapalnya gelap. Kan biasanya terang kapalnya. Banyak banget bunyi-bunyian. Di depannya udah banyak setan. Hai pocong. Sini lo. Ih, mau ditembak tapi sayang. Eh, sayang peluru. Malah masuk. Oh, di ruang kiri itu dia. Oh, kalian. You'll never apa Tomoe? Apa itu? Itu sih Tomoe jadi kepala besar. Jadi anjing itu dia, astaga. Gimana kita bunuhnya? Dari belakang gimana? Buset. Ah, mana dia? Gak kelihatan. Itu ada tongkat. Ampun. Kayaknya enak gini deh. Mana dia? Aduh, dari depan lagi jangan. Awas kau. Sempit tempatnya. Oh, aku tahu pas dia naik ke atas kita tembak dari belakang. Iya kan? Aduh, dia. Shut up. Kok jadi kayak gitu dia? Berarti mayatnya kemasukan Yamira ya gitu. Ah, tunggu di sini. Eh, ada drop exquisite buat apaan? Mana dia? Kita jatuhin gitu biar mancing dia gitu ya. Gak kena dia. Dia di mana? Oh, dekat kita tadi, kita tadi kesana ke depan dia. Nah, dia naik tangga sekarang. Perlu diteriaki kali ya. Tomoe. Hey, dogi. Nah, naik dia. Satu tangga lagi kan? Itu dia. Tembak kau. Ih, masih nyari ornamen dia. Goblok. Mana dia? Oh, ini. Mati. Mission accomplished. Yes, safe. Kebuka misi Ikuko. Jauh banget ke bawah. Oh, nanti dulu ya Ikuko ya. Masih banyak yang lain tuh ngantri. Ada Akiko juga. Kita dapat archive apa tadi? Video game. Video game console. Rails. Kenapa tiba-tiba ada video game? Awesome capability 3D image. Apa nih? Astaga.
more info. Kunitoris, astaga namanya. Kunitoris. Review, ada yang review gamenya loh. Hybrid game combining Shogun Feudal Wars dengan puzzle action. Huh. Ambisius juga. Ratingnya 6. Apa hubungan sama cerita? Astaga. Kunitoris. Kalau orang Jepang berarti kuntris gitu. Tetris maksudnya. Kuntris lem amat. Kunti Tetris. Udah langsung misi 2. Amamoru opens a door. A light seeps into the dark recess of the fairy and the Yamire disappears. Wih, matanya gleam with kebencian. Oh, ceritanya dia dendam gitu, marah gitu ya sama setan-setan itu. Wih, jadi berani kau sekarang, Amamoru. Jin Yang. Gaya lu. Pistolnya kan gak punya, untung ada yang narok pistol di resepsionis. Kalau enggak, kayak mana kau bunuh tadi semua. Ngomongnya kayak Jin Yang beneran pakai Beast from hell pakai Memang harusnya kayaknya aku aktifkan suara Jepangnya aja. Sekarang Yamire sama Yamibito harus dikalahkan. Berarti ngabisin mereka semua gitu. Oh iya. Harus bunuh Yamirenya semua dulu. Tapi kalau pakai switchbox itu ngidupin lampu dulu, berarti kita di bawah use the engine room and control room phones. Bisa di-slug Yamibito. Lampunya tuh di kabin terus ke bawah gitu kita. Set recover fairy power. Oh, fairy power dulu. Di engine control room. Oke. Okay. Tapi kita ambil pistol dulu mendingan ya. Ambil handgun dulu kita. Dan jangan lewat sini. Ntar ketahuan sama si Tomoe. Bisa gawat. Ambil gun. Terus kita ambil senapan. Ya kan? Habis itu baru ke engine room di bawah. Lewat kiri aja. Bunuh dulu skamset babi. Hei, sini kau. Kencang jalannya, suwe. Untung sekali libas. Oh, astaga. Jangan sampai yang pakai senapan itu kepancing. Aduh. Kalah cepat si Jin Yang goblok. Dikepung pocong. Gak kena, Allah. Mana si senapan? Tuh, pak seragamnya tentara, berarti Yamirenya masuk ke tentara kan? Oh, kayaknya butuh. Jangan pakai pistol semua, gawat, nanti nggak bisa move. Aduh. Kayaknya ini dihabisin dulu lah pelurunya. Dah. Kita lewat sini sekarang. Ih, di sini juga banyak. Yang benar lah Jin Yang. Engine control room. Mana utara? Oh, berarti lewat ke kiri. Ih, udah ada alarm.
I wonder what cities like, huh? Mana breakernya? Banyak batu sebalik itu kan? Mana buat? Di balik pintu itu sih Tomoe. Oh ini. Aduh. Lagi inspect. Ini malah ada pula. Pom-pom. Nah, nyala semua lampu. Mampus kalian. Hilang kan kalian semua? Yeah, manpowernya sudah terrestore. Dan ini Hilet, Yamirai, ini ada engine control room. Oke. Udah bisa dipakai teleponnya? Kok bukan telepon? Video feed from a profession camera. Banyak yang mati-mati dari luar. Mati deh. Mana kita kesalahan? Oh ini nih. Sini kau. Ya? Ada lagi kalian? Apa di kabin ya? Oh, banyak. Annihilate first floor kabin. First floor berarti naik ke atas lagi. Susah nih harus bunuh semua musuh berarti. Wih, ngapain lu ngadap belakang bos? Kita di sini kok ada dua. Oh, kacau. Udah. Nantri ya, mau bunuh aku nantri ya. Satu mati. Waduh, kuat juga eh. Nyesal aku buang pistol. Untung kasih pocong satu nih. Kok aku pick up next stick. Ganti. Kayaknya lebih kuat iron pipe lah. First floor cabin. Di belakang pun juga ada. Astaga. Mesin ini nama steknya dikepung poci. Coba kita pakai takeyaki. Pasti enak banget nih bunuh-bunuhin ini. Ini si Jinnya ngayunin tangan aja lama. Allah. Malu lu mati sama pocong gak punya tangan. Lantai 2 sekarang. Macam-macam aja. Set. Mana? Oh ini. Ramai kan? Oh ada breaker lagi di sini. Switch breaker off. Loh, jangan di offin lah. Bang dia on kok. Apa nih? Ada yang di pick up. Familiar bracelet. Apa gunanya? Oh, misi. Oh, masih banyak. Oh, berarti kita beresin aja sampai dapat semua ya, sampai dapat perintah baru. Eh, kabur si kampret. Woi. Beres. In engine room. Waduh, di tempat si Tomoe. Tomoe masuk hitungan berarti ya. Oh, ya. Kok ada jing-jing-jing lagi? Bukannya udah mati semua di sini? Oh, kalian. Sini. Biar terhambat pintu kalian. Biar satu-satu ya.
Satu lagi. Malah getok pintu. Senjataku mana? Jatuh senjataku. Olah. Bisa-bisanya jatuh senjatanya. Susah bener. Musiknya serem banget lah. Mana nilai? Ih, ada dia. Jadi kita pakai telepon-telepon tuh maksudnya apa? Kok di teleponnya nggak mau? Use phone. Oh, harus pencet lagi. Memang nelfon engine room. Jangan. Masih di telepon. Ih, masih ada si Bito di kabin ini. Kabin mana tuh? Kok si Bito yang Mi Bito? Hah, di kabin mana nih? Ini apa nih? Oh ya, hidup lagi. Gimana kita cara beresinnya kalau pada hidup semua? Oh ini teleponnya. Di bawah ini kan sudut pandangnya kan? Dan never what? Itu Tsutomoe. Oh aku tahu. Aku tahu. Dia lagi lihat telepon terus baru kita jatuhin extinguisher tadi. Tapi bener nggak dia pas di bawah situ? Buka lah. Harus dua kali pula. Masih hidup teleponnya. Coba ya. Here goes nothing. Kena. Bego. Mana yang mirai di sini? Banyak kalian. Cepat nanti jadat pula. Tomoe. Kabur. Mustahil bisa kabur. Enak lo. Oh itu Tsutomoe di bawah situ. Eh hidup lagi. Kampret. Holy crap. Pakai nabrak tembok. Astaga. Tinggal di kabin tadi. Kita beresin yang bawah, yang atas hidup. Kita beresin yang atas, yang bawah hidup. Mau sampai kapan? Apa kita suruh dia hidup dekat yang bercahaya ya? Kita matikannya dekat yang bercahaya gitu. Mana lagi? Lagi keliling-keliling ya om. Berapa kali kau aku bunuh? Backhandnya. Tinggal yang di sini. Oh iya. Kabin ini berarti. Gimana cara kita
Oh ini. Langsung aja sergap ya. Oh, dia yang maju. Tuh, kesempatan. Akhirnya. Face off terakhir lawan Yamibito. Kapal. Capek kau sebunuh Yamibito. Di belakang masih ada satu. Siapa yang nembak? The sun's about to set. Wih, Shiorito. Sok jagoan. Ketemu akhirnya dua tim cupu. Tentara cengeng dan jurnalis cupu. Wih, ngaku dia bunuh sersannya. Did you see a girl in a yellow shirt? Really sarcastic. Si Ikuko? I didn't. Si Yorito mah ngeliat cewek anak SMP. It's over. I completely misunderstood. Apa lagi nih orang nih? No one can stop it now. Iya, gagal akal semua. Instead of sitting there talking, why don't you fight till the very end? Wih. Sosok tegar sekarang Yorito ya. In the movies. Come on, again. Sorry. I'm not like you soldier boys. I'm not cut out for this. Ih, lemah banget si Mamoru, kampret. Tapi jadi team up si Yorito sama si Mamoru. Berarti episode ini Yoritonya pake bareng si Mamoru. Team up kalian. Hah? Tapi sebelum itu kita bahas ini dulu mendingan si Akiko. Dia lebih duluan. Archive dulu. Sabar ya Mbak Akiko. Ada dua Vermilion Bracelet. Oh ini kayak punya si Ichiko. Oh ini punya Ichiko, inisialnya Iye, Ichiko Yagura. Yang dipegang Ichiko, yang punya Noriko. Apa guna Bracelet-Bracelet ini ya? Mana sih yang punya si... Oh ini Jasper Bracelet. Jasper sama Vermilion, NK kan? Noriko Kifune. Satu lagi apa? Security monitor tadi. Oh, wah ada rekaman apa yang kita lihat ini? Nyanyian kematiannya Ichiko atau Noriko ya? Ih bener Ichiko loh. Siapa itu? Ini kayak gini nih kayak jump scare takutnya. Ada cowok ketemu sama Ichiko. Ichikonya ngapain lagi? Tangga. Udah kesurupan belum deh? Mati ntar cowoknya nih kayaknya. Ciri-ciri mau jump scare. Ke atas mereka. Itu doang. Kok main lagi? Apa yang terjadi? Wah, ini kita ketinggalan. Woi, ketinggalan apa belum dapat ya? Nomor 5. Gue masih di sini sih. Ya, cuma ini. Si Akiko Kiyota, satu lagi cewek yang dicurigai adalah Maiden dari Mother juga atau dari Father mungkin. Kemarin kita ngambil kesimpulan kalau ada Mother berarti ada Father. Apakah Akiko yang cenayang ini juga salah satu dari Maiden? Ini berarti dia wandering sendirian juga. Karena dia yang terakhir pisah sama Soji kan? Pisah jalan. Akiko Kiyota. Oh, dia masih berusaha trace-trace flashback dari barang-barang. Su! Here, Kanae. Flashback di Kanae dia. Su. Tell me where you are. Aduh. Menapak tilas jejak Su kecil berarti ini. Destroy Ryuhei Mikami. Yuhei kan bapaknya Su. Hidup lagi juga. Jadi muka besar juga. Hah? Emang punya senjata si Akiko gitu?
Sight Jack to find Shu. There's something in his line of sight. Flashback can be used at several points. Pastikan aman sebelum menggunakan flashback. Buset, berarti banyak musuh. Attack from behind and attack enemy's drop weapon. Oh, cari senjata kita berarti sama kayak si Momoru tadi. Jangan sampai musuh melihat cahayamu. Berarti memang lebih aman matiin cahaya. Detect presence of Shumikami. Ini kita, iya, di daerah perumahan ini. Waduh. Ini di tangga di belakang sini. Ini kita ngadem di sini dulu. Tuh, desanya juga banyak terpal-terpal. Ini siapa ini? Kok matanya tertutup? Suneo? Bisa jauh dia ya. Gak ada sih Su-nya. Oh, ini Su. Kanai, where are you? Apa ini? Depan rumahnya. Oke, kita ke depan rumah. Beneran enggak ada senjata, kampret. Eh, salah jalan. Lampu apa itu? Lampu jalan apa lampu musuh? Lampu jalan dah dong. Ini ya pintu tadi ya. Acquire a weapon. Gimana aku cari senjata? Cari musuh-musuh itu. Eh, apa yang diinspek? Bunga. Eh, bukan apa? Flower pot. Marking menandakan pernah digerakkan. Move flower pot. Kirain pistol, taunya kunci doang. Pick up. Back door key. Ke belakang kita. Belakang mana? Belakang situ. Mutar ke kanan. Okay. Tapi belum dapat senjata, gimana nih? Apa di sini? Eh! Ada kilatan flashback. Susahnya si Akiko tuh ini flashbacknya tuh harus pas. Astaga, terlewat aku. Harus pas titiknya. Mana-mana yang kuning-kuning. Susah kan nyarinya kan. Eh, itu dia. Oh, lihat kode lagi. 7145. Oke. Ini kan jatah pistol. Kasih aku yang mantap sedikit. Yah, cuma trowel. Ngapain aku ngaduk semen pakai ini? Sudah jadi kuli. Suwe. Aku ada power to destroy you hate. Power apa? Senjatanya cuma trowel dikasih, yang bener aja. Ini kita ke belakang dulu berarti. Udah ada senjata ala kadarnya. What? Astaga, ini si Ryuhei. Si muka besar di jembatan kemarin, episode kemarin itu. Ma. Dia di sini berarti tembok. Kabur! Dikejar. Jadi hitam-hitam asap. Ampun pak. Ampun pak Ryuhei. Mana pintu belakangnya? Oh, atas. Atas, cepat. Cepat, langsung buka. Jangan pencet-pencet lagi. Tutup dulu bego. Close. Dia buat nggak masuk pintu ini? Nggak kan? Badannya gede gitu, kepalanya doang aja gede. Mana itu nih? Apa yang tergantung? Senjata Anunnaki Remains Claw. Apa Anunnaki? Bukan senjata.
Ryuhei can had been studying this artifact. Oh, artifact. Artifact yang dipelajari sama Ryuhei. Masa? Misi 2, Momotetsuki. Inspect notebook. Senjata, kek. Masa kita ngelawan Ryuhei pakai trowel? Gak bisa dibuka. Keluar kita. Su, mana Su? Tunjukin kakak jalannya, Su. Nah, ini si Su. Ke tangga belakang rumah itu dia. Ini kan berarti kita keluar kanan langsung lurus. Baik Su, tunggu kakak Su. Pasti lo taunya ada si Ryuhei. Gak ada kan si Ryuhei. Kabur. Ini ya. Ini mah musuh bego. Mana si Su tadi? Academic Society Su Din Place. Oh dia masih. Oi, datang deh sini. Makan tuh cahayaku. Senjatamu enak loh kayaknya, aku mau. Allah. Astaga. Aku mau senjatamu. Tajaman dikit. Drop cutter lumayan. Su, di mana Su? Lebih banyak tadi ya. Apa tadi ada bayangan badan Su? Di atas? Di atas sini? Mati lampu. Wish, kucing kampret. Ada si Bito di ujung situ. Di jalan lurus itu kan tadi si Su-nya. Coba saya jack lagi. Ini pandangan si Su. Oh, dia ngeliat kita tuh. Su? Mana Su, ke atas sini aku Su. Ada juga si Bito Su. Kabur deh. Bagus lah. Crouch. Where are you Su? Nah, cepat ngumpet. Cutscene. Serem amat. Jadi hantu dalam shrine itu. Apa ini? Ryuhei research notes added to archive. Pick up Mekoju Sumikami. Ah, Mekoju. An item offered by up by each islander. Oh, dibagikan kepada masing-masing penghuni. Apa itu? Senjata. Terus sekarang kita kemana? Destroy Ryuhei Mikami. Pakai itu destroy-nya gimana caranya? Pistolnya kita belum punya. Kayak mana lawan muka besar kayak gitu ada pistol. Lawan Tomoe aja susah. Sini ada. Terlambat aku. Sini kamu. Senjata lu bagus juga. Makan cahayaku. Sebelum cahaya. Lebih cepat ini daripada si Yin Yang. Ganti kita, kau pakai terawal aja, aku gak pandai pakai terawal. Aku bukan kuli Jawa. Hatchet loh ini lumayan. Ada bunyi-bunyian. Astaga. Ini pistol, aku mau. Allah.
Untung dia. Aku udah kena tembak 3 kali. Ih, selamat. Pinjam senjata pistol mana? Tukeran om. Nah, pakai ini kita bunuh si Ryuhei. Bener kan? Ya. Tinggal turun. Hajar deh. Oh, tadi sini masih ada yang hidup. Masih ada satu yang Mibito tadi. Yang di tangga bawah. Langsung aja kita sinaran. Kita kasih sinaran. Mana kau? Oh, ini. Hey, Bigo. Jangan gigit-gigit. Cabul. Ah, benar. Terus kita ke depan. Tahan dulu, cek dulu si Ryuhei-nya ada nggak. Ini dia. Di atas mana? Di atas atap. Mak, tunggu cahayaku. Om. Mana om? Mana dia? Ada sesuatu di belakang kamu. Ini dia di belakang aku. Kamu gak sempat tutup pintu. Astaga. Astaga mama. Ngikut dia kesini. Miasmanya sampai kesini. Dia ngadap sini. Mari kita lihat dia, yuk. Itu dia. Hey om. Gak bisa masuk ya om. Dia ngadap belakang. Kesempatan. Mana sih baliknya? Om. Gak kena kamu. Ma. Kabel toko bis gimana? Aku pakai ini. Mampus kau silau. Gak mau pergi nanti dia kalau aku kelihatan. Om pulang om, anakmu nyari om. Istrimu mana sih om? Masih nafsu dia pengen masuk, tapi kepalanya kegedean sih. Yes, stupid. Sana kau ngadap sana lagi. Biar aku tembak. Mati deh sekali tembak. Hah? Ditusuk pakai itu beneran. Kalah dia. Rest in peace, Ryuhei Mikami. Akiko juara deh. Jadi pohon. Foto of father and son. Accomplish. Jangan-jangan itu ya kata ada notes kan waktu itu kita dapat yang katanya Ikuko tantar. Apa lagi si Ikuko nih? Sendirian aja, Neng. Siap. Soji. You were on the boat. Hah? Still alive. Ada di bot sih dia. Hey, have you seen a woman wearing a weird outfit? It's kind of have we met before? Mirip Ryuko kan? Hold on a second. Mirip Ryuko atau enggak Bib Akiko gitu. Makanya heran sih Soji-nya. Berarti benar-benar maiden-maiden semua mereka ini. Ikuko, Akiko, Ryuko. Ada lagi misi duanya. Kita cek. Itu kita dapat di episode kapan gitu. Kita dapat notes anak kecil gitu loh. Yang bilang kalau mati di pulau mayatnya harus ditusuk kayu.
Itu mungkin kayunya maksudnya ya? Ini kali. Oh, bukan. Mana sih? Yang cerita anak-anak itu loh. Coba kita dari sini aja. Oh ini. Oh bukan. Oh ini. Bukan. Iya ini. Tuh. They step stick into dead bodies. Ini legendanya kan berarti dari cerita anak-anak. Memang harus pakai itu berarti senjata rahasia buat ngalahin para Yamibito. Yuhei notebook. They decided to remove Yajima artifact. Kok nggak jadi diteliti? Kenapa? Unable to determine material. Bu, berarti memang dari dunia goib ya. Cloud tadi. Malah disangka prank sama si Ryuhei. Kanae resemblance to my wife is uncanny. Buset, Kanae itu mirip istrinya. Berarti mama Shisu my dad. Makanya Shisu lengket banget sama Kanae ya, karena mirip emaknya. Walaupun Shisunya pernah melihat mamanya sama sekali. Oh ini kejadian udah mati. Somebody smashed the rear window. Oh bukan. Ots apa? Para inlandernya benci sama pendatang. Astaga bener lah. Fotonya Maksu mirip Ryuko, mirip Kanae. Wih berarti mereka keturunan Maiden semua. Jangan-jangan si modernnya cuma nyari keturunan Maiden. Sisunya jadi tumbal kan makanya. Mekoju, oh ini tentang Mekoju. Orang yang lahir di pulau akan diberikan ranting dari pohon suci bernama Mekoju. Nama si, yang, si bayi yang baru lahir akan diukir di ranting itu untuk dipersembahkan sebagai upacara. Pohon Mekoju sendiri tidak eksis. Hah? Tapi rantingnya ada. Pohonnya nggak ada tapi rantingnya ada. Gimana maksudnya? Upacara mencari ranting disebut sebagai Mekoju Walk, pencarian Mekoju. Selama generasi-generasi, kepala keluarga Ohta yang bertanggung jawab untuk menemukan ranting-ranting tersebut dan memberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Oh, berarti Ohta, Suneo Ohta, Tomoe Ohta itu baik sebenarnya ya? Melindungi penduduk pulau. Mereka benar this whole time. Kekuatan Mekoju adalah membersihkan yang jahat dan hal-hal tak bersih. Berarti itu senjatanya kan? Harus cari Mekoju-Mekoju yang lain kita. Langsungnya tusukin ke Madar, nggak usah ke Yamibito. Ih, foto Su sama Bapak E. Kecil banget sih Su-nya, masih 4 tahun. Looking for treasure with Daddy. Daddy-nya mati jadi Yamibito kepala gede. Oke, kita mainkan ini ya. Terakhir kayaknya capek aku mainnya. Susah ngelawan kepala gede mulu. Misi 2 aja nih kita bereskan. Fragment of someone else past vision enters Akiko mine. Apa misi keduanya? Kalau si itunya udah mati, apalagi yang mau dibunuh? Suneo. Tapi tadi si Tomoe juga belum ditusuk ranting kan, masih ditembak dari belakang loh. Kanai. Thank you, Shu. Oh itu dia waktu ngasih itu ya botol kosong buat ngelempar Yamibito. Buat ngelempar Fisherman, mengalihkan perhatian Fisherman. Apa misinya? Found out secret of Kanai. Ah, ini pasti kita flashback-flashback terus. Tuh kan? Cari dua tools untuk menemukan tempat tersembunyinya rahasia Kanae. Itemnya di obtain dari flashback. Tuh kan kacau, jangan sampai dibuang pula.
Ntar kita nggak sengaja buang gimana? Petunjuknya cuma dari Su. Use flashback to find. Iya, susah men. Susah men. Kok kita ambil senjata dulu berarti di trowel-trowel itu ya. Kok udah ada sih dia? Mau belok dia? Tak ada dia. Itu dia. Jemarinya. Kakinya yang seperti jemari. Krim Society Solving the Type. Masih penasaran dia. Ini locknya beda apa sama? Gak ada flashback lagi, tadi ada. Sama atau beda tadi? Aku pun lupa angkanya berapa, suwek. Susah. Ini sisu. Tunggu di tangga. Oh, ini dia. Ini dia kombinasinya tadi berapa? Oh, beda ya? 0734 sekarang. Mudah-mudahan senjatanya juga beda toh. Jangan kasih trouble lagi, susah bunuh musuh pakai itu. Apa tadi 3? Ih, masih sama, suwe. Mana dia? Oh, masih di dekat kitchen. Kita udah lewat sini aja lah. Lewat pantai tadi. Haha, ngapain aku ketemu pala besar? Pala besar tapi palanya di bawah. Di selangkangan. Langsung saja kita cari Su di bawah tangga. Kita sampai sini. Kalau salah ada si Bito. Si Bito Mangun Kusumo. Yami Bito Mangun Kusumo. Mana dia? Sini kau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haha. 1, 2. Aduh. Gitu dong. Kasih aku senjatamu. Mana tadi susu? Mana kita susu? Mana tadi ada kuning-kuningnya? Aduh. Apa ini? Garu. Gimana ya garu? Pets. Inspect. Masuk sini. Seem just wide enough to squeeze through. Kayak susah kali masuk situ. Oh ini senjata gua apa? Oh jangan ya. Trowel aja taruh sini. Handrake. Kayaknya di sebalik ini si Ryuhei deh. Iya kan? Waduh. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Oh, where do we go now? Mana sih tuh? Nggak ada lagi kasih taunya kita. Senjataku? Handbrake. Aduh, jangan pakai handbrake lah nanti.
Nanti kebuang pula. Ke atas ini apa ya? Ada kucing, mana kucing kampret? Jalannya, aduh, mana yang lihat aku? Sini kamu, aku ada kejutan. Say cheese. Kok lambat sih responku? Mana kau? Makan tuh cahaya. Aku mau ganti pakai headset, lebih panjang. Akiko suka yang panjang-panjang. Keserain lagi kita. Hai. Udah flashback. Open the real entrance to Asano House. Pintu belakang. Ambil pisau itu. Baiklah. With a tool. Kemana? Mau sini? Paraiso juga. Oh, itu yang di misi pakai Soji waktu kemarin kita, yang kabel lift loh. Yang kita hidupin kabel lift, yang bawa sisu. Mungkin, oh, kampret. Ada pula kalau di sini satu. Mending kok pakai tali pocong kau aja aku buat manjat. Nah ini nih, tuh kan bener. Iya tali mah. Oh tali di, apa garunya dikasih tali gitu buat jadi alat manjat kayak penya Batman. Kok jadi banyak ini sekarang di sini? Apa kalian mau ngidupin Yamimoto di bawah? Iya. Enak aja. Pompong trash bag. Tadi kayaknya flashbacknya. Di belakang ku. Jijik kali komen di belakang. Astaga. Dipeluk dari belakang aku sama Sani Vito. Makan nih. Tinggal ini doang. Remove ball. Tuh bener manjat loh. Bukan untuk manjat, untuk buka kuncinya. Discover the truth behind the secret. Tadi apa? Ambil pisau. Ada lagi flashback. Oh masih sama. Ini pisaunya kan? Pisau apa itu berdarah-darah? Flashback. Jangan buat kau tusuk diri kau sendiri. Accomplice. Lebih gampang misi yang ini daripada yang tadi. Oh ini ada Gandhi yang bunuh bapaknya. Beneran Kanae yang bunuh. Bukan? Pakai pisau tadi. Oh ditusuk-tusuk. Astaga. Tuh this is wrong. Sadar Kanae ya. Ketawa sama pisau teman. You witch. Kabur Kanae. Kita. Iya karena flashback dari dia kan, mungkin yang ngeliatnya sebagai dia.
Apa mual? Mual ngeliat powernya terlalu banyak kepake. Berubah. It's me. Jadi. It's me. Jadi Kanae. Benar, kampret. Maiden-maidennya orang yang sama. Kanae, Yuri, Akiko, dia-dia juga. Berarti yang lainnya juga gitu kan? Ikuko berarti dia juga. Astaga. Jadi Soji. Wah, masih ke bawah. Berarti pakai Yurito dulu. Wah, tapi gila. Benar, ternyata mereka para maiden semua ini, cewek-cewek di game ini. Kampret. Wajahnya agak-agak nggak mirip, tapi ternyata bisa jadi mirip gitu loh. Yang jelas-jelas mirip kan Yuri sama Kanae. Buset. Berarti Shigeru juga anaknya. Kan Asako nama anaknya. Lihat archive dulu. Oh, nggak ada archive tadi. Wah, nggak ada misteri yang terpecahkan lain dong. Gila, berarti ntar udah mau tamat kayaknya gamenya ini ya. Secret Kanae adalah Kanae itu ternyata Akiko. Oke, that's all we have for now. Wait. Apa ini Kunitoris? Kunitoris itu game tadi. Oke, sebelum berakhir kita main ini dulu. Apa sih? Mini game. Kok jadi biru layarku? Kunitori. Press start button. Apa nih? Astaga, apa ini? Game apa ini? Alamak. Bon. Nyatu dia. Tembak. Menang aku. Oh, bonus ya. Enggak ngerti lah apa lah game-nya nih. What the fuck? Apa ini maksudnya? Cuan. Cuma main bentuk-bentuk doang. Ya udahlah ya. That's all we have for now. Like dan subscribe supaya gak ketinggalan episode berikutnya. Kita akan mainkan Yurito Nagai yang sudah bersama Jin Yang. Thanks for watching. Misterinya sepertinya semakin terbuka. Kayaknya udah mau tamat. Because in life there are winners, there are losers. Dan yang jelas ini gamenya benar-benar losers. Cara matinya gak tahu gimana nih. Apaan nih? Exit dong. Oke, bye.